Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari agen bus Jati Asih ya. Dan ini untuk siang ini kebetulan saya lagi lewat di sini dan saya melihat unit terbaru PU Haryanto yang ada di Jati Asih nih, teman-teman. Yaitu ada unit, nah ini dia. Ada unit PU Haryanto Skylander terbaru nih, teman-teman, yang kemarin baru rilis dari karoseri New Armada dan membuka rute ini ya, Jati Asih Tayu dengan kelas terbaru. Ini teman-teman, kelihatan enggak? Jati Asih Tayu Super Eksekutif Seat 21 nih, teman-teman. Berarti unit ini startnya dari sini ya, dari agen Jati Asih nih, teman-teman. Keberangkatan siang biasanya sekitar jam 2 atau jam 3 dari sini. Yuk kita lihat lebih dekat armadanya, teman-teman. Nah, kita lihat terlebih dahulu dari bagian belakangnya. Dan ini tampilan terbaru dari New Skylander Euro Touring ya, kalau nggak salah nih. Ini tampak belakangnya seperti ini, teman-teman. Cakep banget ya. Di depan ada stiker solawat. Nah, tuh. Dengan kodenya SE051. Ini armadanya PO Haryanto. Dia dengan sasisnya Hino RM280, teman-teman. Dan nih seperti ini untuk grill-grill belakangnya, cakep banget. Dia platnya apa, teman-teman, tuh. Ini pakai Hino untuk belakangnya seperti ini. Nah. Corong knalpotnya modelnya seperti ini ya, dari New Armada. Jadi cuci unitnya, mamasnya. Biar bersih. Nih belakangnya, teman-teman. Wah, cakep banget ya. Saya juga ada stiker tuh. Sudahkah bersolawat? Sekarang unit PO Haryanto yang baru ada stiker seperti ini ya. Sudahkah bersolawat? Manusia yang paling berkah bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Wah, luar biasa kata-katanya. Ya, tampak belakangnya seperti ini, teman-teman. Ya, dengan liverinya warna biru ya, dominan Ocean Blue, the Ocean ya, livery the Ocean. Nah, seperti ini unitnya. Nih kalau nggak salah kemarin rilis berapa unit ya, 4 unit kalau nggak salah ya, teman-teman. Kalau salah tolong diralat ya. Ini armadanya untuk tampak sampingnya seperti ini ya, seatnya tebel, big size seatnya, seat 21 ya. Ini untuk tampak belak sampingnya seperti ini. Nice. Bagasinya los. Karena pakai sasisnya Hino RM, teman-teman. Jadi ya bagasinya wah lebar banget, bisa bawa motor itu. Ini untuk tampak sampingnya seperti ini. Euro Touring. Nah, ini terbaru dari New Armada ya, Skylander, teman-teman. Ada tulisannya seat 212 atau 21, big top lah ya. Ini mengisi tayu, teman-teman. Ini dia pakai ring warna oranye depan. Cakep banget unitnya. Kita lihat tampak depannya, teman-teman. Dan ini untuk tampilan depannya. Wih, ternyata udah pasang julukan ya. Ariyaki. Arroyak. Tampak depannya seperti ini. Cakep banget ya. Arroyak, teman-teman. New Armada. Ini mengisi Jati Asih Tayu. Simple gini ya, nggak usah pakai aksesoris aneh-aneh, teman-teman. Kayak gini udah ganteng banget unitnya. Dan dia juga pakai sekat nih, teman-teman, unitnya. SE051 nomor lambungnya. Untuk agen-agennya di sini nih, kelihatan agen-agen di Jati Asih. Ya, kalau pagi sekitar jam 7 di sini tuh rame banget, teman-teman. Saya dulu sering hunting di sini, tapi karena sekarang aduh banyak kesibukan ya, jadi jarang hunting di sini saya. Ini kebetulan saya lewat jadi mampir, teman-teman. Dia untuk unitnya itu pakai sekat ya, seperti itu.
sampai sekat seperti ini. Mantap nih. Kelas barunya PW Arianto ya, untuk rute Muria Raya nih teman-teman. Dia pakai seat 21 atau big top. Nanti juga bakal ada slipernya tuh PW Arianto nanti. Yang Dream Coach ya, yang dari Adi Putro. Ini sih udah mau rilis unitnya. Udah berapa persen gitu. Kemarin lihat di postingan Facebook tuh udah mau beres unitnya. Semoga cepat rilis ya. Ya wis, mungkin untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Nanti kita update lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.